Oke, dan logonya Samsung ya, Smart TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ardanto Elektronika. Kali ini saya akan merubah TV analog ini ke digital ya, karena TV analog sudah dimatikan. Dan TV ini ukurannya 37 in dan mereknya LG ya. Dan untuk tipenya sendiri ini tipenya 37LCR, itulah intinya itu. Dan sekarang saya akan memasang mesin ini ya, mesin universal yang sudah support digital TV. Dan oke, langsung saja kita ke bagian belakangnya. Oke, dan ini dia bagian belakangnya, dan TV-nya ini masih menyala ya. Dan pertama-tama sih, untuk mengetahui apa yang kita butuhkan di mesin ini, pertama-tama kita harus tahu LCD yang akan kita gunakan ya, karena tiap LCD itu mempunyai soket yang berbeda, software yang berbeda. Jadi kita harus tahu dulu kita mau pakai untuk LCD apa. Dan di sini saya di TV ini menggunakan ini ya, LCD-nya LG, tipenya LC370WX4. Dan menurut data sheet-nya itu resolusinya 1366, jadi wajar kayak TV 32 in pada umumnya. Jadi untuk softwarenya saya sudah tahu. Dan yang kedua itu kita butuh data ini ya, soket LVDS. Jadi tiap LCD itu beda-beda, karena di sini ini kita tidak bisa menggunakan soket ini pada mesin ini, maka kita harus mencarikan soketnya juga ya. Jadi bukan mesin saja tapi juga soket. Dan di sini saya sudah dapat soketnya ya, sudah saya pasang di sini. Dan kita harus ya, kita harus sesuai ya soketnya. Dan di sini alhamdulillah saya sudah tahu ya soketnya ini kita harus sesuaikan urutan ini, data sesuai ini ya, data input IC-nya. Ini R1, R ini R0, R1, R2, R3. Data clock, data intinya ini data semua. Jadi kalau resolusi 1366 itu masih ini cuma sedikit, kalau yang Full HD mungkin dia soketnya akan penuh ya. Oke, dan setelah kita tahu apa soket yang kita butuhkan, dan sekarang kita harus memodifikasi power supply ya, karena kita harus memakai power supply nya ini, karena ini ada, karena dia belum LED, jadi ya kayak gini ya bentuk power supply nya besar banget, karena dia butuh tegangan untuk menyalakan lampu yang sangat besar. Dan di sini saya sudah mengoprek power supply-nya ya.
Untuk datanya sendiri kita harus bisa membaca ini ya, indikator soketnya. Dan saya sudah menemukan mana kabel yang untuk menyalakan lampu dan mana kabel yang untuk menyalakan power supply ini. Oke, dan selanjutnya kita akan menyambung power supply ini ya dengan ini mesin ini. Dan karena mesin ini membutuhkan dia cuma 12 volt dan kita akan cari 12 volt di soket ini. Dan yang pasti kita akan power supply-nya ini kita akan nyalakan ya. Kita harus menemukan ini pin saklarnya buat power supply-nya ini. Jadi kita akan sambungkan nanti pin saklarnya dengan standby ya, biar power supply-nya ini dia nyala dan 12 volt-nya itu keluar. Karena kalau switch-nya tidak kita nyalakan, maka 12 volt-nya nanti tidak akan keluar. Dan di sini saya sudah siapkan soket. Ini nanti akan kita solder ya di bagian sana, nanti di bawahnya. Oke, langsung saja kita akan mensoldernya. Oke, dan ini power supply-nya ya. Dan kita akan menyambung ini ke sini sesuai ini ya, tegangan dan fungsi untuk menyalakan backlight sebelumnya kita sudah tahu ya. Kita sudah cek terlebih dahulu dan sekarang kita akan proses solder. Oke, dan ini sudah tersambung dan sudah kita pastikan lagi ya agar tidak terjadi kesalahan. Dan oke, sekarang kita akan pasang kembali dan coba. Oke, dan di sini saya sudah cek kabelnya lagi dan ini LVDS-nya sudah saya pasang ya sini, dan tegangan sini saya sudah kasih 12 volt. Oke, sekarang kita akan mencoba ya, kita coba dulu ya apakah mesinnya ini berfungsi. Oke, colokan.
Ini indikator menyala, kita coba nyalakan. Oke, nyala. Dan di sini terlihat ya backlight-nya nyala. Oke, sekarang kita lihat ke depan. Dan ini dia tampilannya. Saya akan coba matikan dulu. Mana ini? Oke, saya nyalakan lagi. Oke, dan logonya Samsung ya, Smart TV. Oke, dan di sini kita masuk ke input ya. Kita pencet input. Dan di sini ada pilihan digital TV ya, analog TV, AV. Jadi oke, TV-nya sudah jadi digital TV. Dan sekarang kita hanya tinggal merapikan ini saja. Oke, saya akan rapikan dulu ya. Oke, setelah kita tutup semua, dan ini dia hasilnya seperti ini ya. Dia menempel di belakang dan mesin yang asli masih saya pertahankan karena biar di situ saja, karena nanti kemungkinan yang punya akan meninggal mesinnya, jadi mesinnya nggak pakai, mending ditinggal di dalamnya saja. Dan oke, kita coba ya nyalakan. Oke, Samsung Smart TV ya, bohongan tadi. Dan ini dia. Oke ya, semutnya sudah hilang dan gambarnya bagus ya. Kita ganti. Oke, untuk suaranya sendiri dia kencang banget ya. Iya, tidak sama tante. Tante itu kan pergi cuma nakal-nakal anak saja. Oke lah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk mesinnya nanti bisa cari di deskripsi ya. Di deskripsi, oke. Akhir dari video ini, apa, setiap TV LED itu bisa kita ganti pakai universal motherboard ya, karena namanya universal ya, jadi dia bisa macam-macam LCD. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.